Oke, sekarang world quest yang ada di sini ya. Ini questnya terbuka di map ketiga, guys ya. Oke, langsung saja. Ya, ini dia, takdir mengembara, pertunjukan Akbar. Oke, kita klik rompet pengumuman teman bermain. Oke. Jadi ini dia questnya teman-teman. Kebagi lagi ya. Ini fantasi 3 hari daya. Ini questnya kebagi lagi. Kita menuju ke lokasi pertama. Lokasinya ada di sini. Jadi kita ke sebelah kanan sini. Let's go. Kita gunakan for life sigil ya. GX voucher di situ. Pahami situasinya. Kita menuju ke atas. Tangga. Oke, sekarang kita aktifkan proyektor yang lokasinya ada di atas sana. Lewat tangga sini. Dan ya, ini puzzle proyektor lagi, guys. Oke, langsung saja. Kita ambil anime partikel. Oke. Keluar. Semua. Walah. Oke, lanjut lagi. Masih ada bagian ketiga ternyata. Loh, kemana? Sebelah. What? Dicolong sama dia dong, astaga. Oke, kita kalahkan musuhnya ya. Oke, kita ambil alimu partikel yang tersisa. Dan kita bicara dengan tetua. Oh, sini. Oke, dan ya, ini ada exquisite chest. Sekarang kita lanjut lagi di quest yang mutiara hitam dan monster laut pemakan emas. Pastinya ada di ini, guys. Kita bisa gunakan for life sigil lagi. Oke, sekarang kita berangkat naik kereta Gedageduk. Oke, ini kita tembak ya di sini ya. Akhirnya itu menggunakan meriam ya. Kita operasikan. Enter tembak loh, enggak kenapa enggak pakai klik kiri aja? What? Oke, sudah hancur. Oke, mana lagi? Ini semuanya ya?
atas ya. Oke. Dapat exquisite chest lagi, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Kita naik. Ya, di sini akan banyak sekali sih chest. Oke guys, kita menuju ke sana ya. Ada layar. Ini puzzle projector lagi. Oke. Oke, ada nyawa di sini. Jadi hati-hati. Waduh. Gue pikir harus diambil yang itu ya. Jangan sampai kena itu, guys. Pokoknya jangan sampai kena balok-baloknya ya. Ini aja. Oke. Astaga, guys. Ah, oke, okay, akhirnya bisa keluar. Exquisite chest lagi. Oke, lanjut lagi kita ke sini. Oke guys, kita operasikan. Naik ke atas. Oke, langsung saja. Enter. Masih belum, kita naikkan lagi ke atas. Oke. Sekarang pergi ke tempat harta karun. Let's go, let's go. Widih. Damn. Ngeri coy. Oke guys, sudah selesai dan look at this. Mantap guys. Kita ambil precious chest-nya. Oh, kita dapat mutiara hitam ternyata. Ya, tapi itu reward primogem ini sih memang ya, precious ya. Oke, sekarang tinggal yang sub quest terakhir, tatapan membatu. Dan lokasinya ada di sini, teleport langsung aja. Dan oleh ke belakang, guys. Lokasinya ini ada di bawah ya. Oke. Trot. Goy. Oke, kita pergi ke Kastil Kono, ikuti si Hydro Eidolon. Langsung ini ya. Langsung hilang dinding di depan kita. Oke, jadi di sini caranya untuk menghalangi cahaya dari burung hantu itu kita dorong dulu ini boxnya. Oke, sudah ya. Lanjut lagi. Oke,
akan membantu pak kalau misalnya kena itu kena cahaya ya. Oke yang ini common chest. Oke di sini ada si burung hantu lagi, jadi langsung aja kita dorong boxnya biar tidak membantu si si hydronya. Oke lalu di sini juga ya. Nah kita hajar yang ini kawan pakai claymore biar cepat, habis itu dorong lagi. Oh ini juga ternyata kita dorong dulu. Gue nggak lihat ternyata ada dua itu cuy. Oke bro, ada dua burung hantu ternyata di situ. Oke ini ada dinding lagi di depan. Oke di sini ada ini kayaknya kita suapi something ya, kita suapi sesuatu mungkin berry. Oh iya benar karena ada berry juga di depan kita. Iya. Perhatiannya teralihkan gara-gara berry, makasih. Oke di sini ada box tapi oh my god. Karena puzzle di sini kita dorong dulu yang peti dalam ini. Habis itu barulah kita dorong keluar yang ini. Nah, sudah tertahan seperti itu barulah kita dorong ini ke dalam ya. Oke. Buset, ada lagi di situ menghilang. Oh, kalau gitu kita dorong lagi kawan-kawan ya. Oke, dan ini kita dorong ke dalam. Nice. Dapat exquisite chest. Ya, cukup horor ya di dalam ya. Oke, sekarang kita naik kereta lagi. Kita menuju kastil kali ini. Wow. Ini ngintin gua sama ini sih, kastilnya official ya. Setelah melewati serangkaian rintangan dan menghindari banyak hantu, kedua orang bijak itu bla 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 bla. 4 kali. Oke, bro. Kita ikutin dulunya lagi. Dan ya di sini ada proyektor lagi yo. Buset. Ada hantu, bos. Yang ini kita geser. Dorong lagi coba. Ah. Seperti ini. Dan sekarang kita gunakan proyektornya. Ini jangan sampai terkena yang bola-bola merahnya kawan-kawan. Oke, ini dia. Nah, sekarang kita menuju yang ke bawah lagi. Oke. Waduh. Berubah lagi stage-nya. Loh. Bos. Dilindungi kawan. Jangan ke bawah. No. Jangan sampai nggak bisa menghindari tatapan sebanyak ini. Kurang banget. Oh, jangan bilang dia mau ngalangi jadi batu dia, guys. Oke, ayo. Dia sudah mengorbankan diri dia. Mari kita ambil chestnya cepat. Oke, coy. Oke, terima kasih banyak lo Hydro. Wah, mengorbankan diri, guys. Oh my god. Oke, sekarang kita letakkan kunci di sini. Ya, exquisite chest di sini kawan-kawan. Tapi berharap precious. Oke, sekarang kita ini untuk memulihkan Hydro Eidolon ya. Oke, come on kuno.
Iya. Dan ya sudah selesai kawan-kawan. Sekarang kita lanjut lagi di bagian terakhir. Kita kembali lagi ke atas. Oh, ada cutscene-nya ternyata. Oke, kita ke bawah. Oke, dan ya, Luxurious Chest teman-teman. Oke, questnya sudah selesai dan di sini ada quest dunia baru lagi. Rasa penasaran yang kembali.